Assalamualaikum, selamat datang ke channel Sekjen Sembang. Hari ini kita nak sembang tentang SS Movie, tentang satu movie yang saya baru tengok dalam PKP ni, cerita Korea. Tajuk dia Will You Be There? Cerita ini dikeluarkan pada tahun 2016 dan dia bergenre drama dan juga romance. Okay, drama dan romantik. So cerita ni sebenarnya agak unik. Tapi kalau kita tengok siapa yang suka cerita drama, komen, romantik, dia boleh layan cerita ni. Siapa yang cerita, oh aku nak lelaki macam ni, aku nak lelaki yang sanggup berkorban, lelaki yang macam ni, lelaki yang sanggup buat apa saja, dia boleh layan cerita ni, feeling-feeling kan. Pelakon cerita ni ialah Chi Siu Jin yang melakonkan sebagai Yu Ah, Byun Yu Han yang melakonkan sebagai Soo Hyun pada tahun 1985, dan juga Kim Yoon Suk yang melakonkan sebagai Soo Han pada tahun yang sekarang, maksudnya 2015. Cerita ni berlatar belakangkan pada tahun 2015. Okey, sinopsis dia sedikitlah macam ni. Cerita ni berlaku pada tahun 2015 di mana seorang pakar bedah, seorang doktor pakar bedah, dia pergi buat satu misi kemanusiaan di satu tempat. Okey, dia buat satu misi kemanusiaan di satu tempat, dan orang satu tempat tu ada seorang tua yang buta, dia terhutang budi dengan doktor ni tadi. So dia bagi doktor ni pil, 10 biji pil. Dia kata dia bagi kat doktor ni lah, macam terhutang budi kan, dia bagi kat doktor. So doktor ni ambil lah pil tu, dan pil ni bila dimakan, dia boleh menyebabkan doktor ni patah balik ke 30 tahun yang dulu, iaitu tahun 1985. So bila dia patah balik ke tahun 1985, apa yang dia nak buat? Dia nak mengubah nasib, dia nak mengubah takdir, iaitu dia nak girlfriend dia hidup pada waktu tu. Bolehkah dia nak mengubah takdir? Bolehkah dia menyelamatkan girlfriend daripada tahun 1985 yang dah mati sepatutnya, tapi dia nak mengubah takdir dengan patah balik ke zaman zaman tu? So itulah cerita dia, konflik dia kan. So saya nak sambung cerita sikit lagi. Kalau ada spoiler sikit, siapa yang tak nak tengok, kau boleh skip sikit. Tapi kalau nak dengar, tak ada masalah. Okay? Mungkin kau boleh skip sikit sampai ke hujung sekali. Kita ada sikit tentang pengajaran lah kan. Okay, sambungan cerita dia. Bila dia dapat 10 pil tadi, dia dapat balik ke tahun 1985. Dia berjumpa dengan diri dia yang pada tahun 1985. Dan cabaran dia adalah dia nak meyakinkan dia yang 1985 tu berjumpa dengan dia yang 2015. Dia yang 2015, dia tahulah rupa dia tahun 1985 macam mana. Tapi dia yang 85 ni tak tahu yang 2015 ni adalah dia. So masa berjumpa kali pertama tu, orang 1985 ni pelik. Siapa dia ni? Dia cakap lah, saya ialah awak pada tahun 2015. Dia tak percaya lah, mana dia orang nak percaya kan. So dia, itulah cabaran yang pertama, dia nak meyakinkan diri dia. And then dia pergi lagi. Bila dia pergi lagi, lama kelamaan, tahun 1985 ni semakin yakin yang dia tu adalah dia pada masa masa depan, iaitu 2015. Dia semakin yakin dengan banyak tanda-tanda lah yang dibagi. Contohnya, dia tahu nama nama anjing yang dibagi, dia tahu kawan baik dia adalah seorang polis, macam-macam lah cerita-cerita tahun 1985 yang dia ceritakan. Akhirnya tahun 1985 ni percaya yang orang 2015 ni adalah dia daripada masa depan. And then dia datang lagi. Dia tanya, kenapa awak datang sebenarnya? Kita, dia nak bagi tahu yang girlfriend dia Yun Ah ni akan mati. So orang yang 1985 ni tak boleh terima kenyataan lah kan, orang yang dia sayang, orang yang dia cinta ni akan mati. So dia nak mengubah takdir tu, dia nak selamatkan. And then orang yang tahun 2019 ni cakap, jangan, kalau kau mengubah takdir, kalau kau selamatkan dia daripada mati pada tahun 2015, dia ada seorang anak, tapi bukan anak bersama Yul Ah tu. So dia cakap, kalau kau hidupkan Yul Ah ni, anak 2015 takkan ada, sebab dia sayang anak dia tu, dia dah jaga anak dia kan lama kan. So dia sayang anak dia tu. Pada tahun 1985 ni dia pun setuju untuk tidak mengubah takdir, dia setuju untuk meninggalkan Yul Ah. Kan? Maknanya jika Yun Ah tu hidup, dia setujulah untuk tidak mengubah takdir, dibiarkan. Akhirnya sampailah dia dapat satu surat, satu diary daripada Yun Ah, yang Yun Ah ni nak jumpa dia buat kali terakhir. So dia pun cairlah balik kan, dia langgar janji tu, dia langgar janji, dia pergi ke pergi jumpa Yun Ah tu balik. Bila dia jumpa Yun Ah tu,
apa yang berlaku pada tahun 2015, berlaku perubahan, iaitu gambar anak dia yang ada dekat peti ais hilang secara tiba-tiba. So dia dapat tangkap yang orang 1985 ni ada ubah something, sebab anak dia tak ada. Pada tahun 2015, anak dia tak ada, tiba-tiba hilang. So orang 1985 ni mengubah something. So dia patah balik ke 2015. And then masa perjumpaan tahun 1985 tu, Yun Ah ni kena langgar accident. Bila dia accident, masuk hospital, and then lelaki 2015 dengan 1985 ni berjumpa, and then dia cakap, minta maaf, saya terpaksa, saya langgar janji. Dia cakap, tak apa, kita kena selamatkan you. So kedua-dua doktor ni buatlah pembedahan kali pertama, buat pembedahan bersama-sama untuk selamatkan you. Dia carilah yang you akan mati pada waktu ni, you akan mati sebab ni pendarahan apa semua, and then operate sama-sama, akhirnya berjaya lah diselamatkan Yun Ah ni. Tetapi satu lagi permintaan lelaki 2015 ni adalah cari seorang perempuan, ada kenalan dia nanti, luangkan masa, sebab perempuan tu adalah mak kepada anak dia tahun 2015. Kalau 1985 ni tak berkenalan dengan perempuan ni, anak 2015 tu tak wujud. So 1985 ni pun pegang pada janji tu, dia berkenalan dengan perempuan tadi, dapat anak yang hidup sehingga tahun 2015. So sedikit timbullah rasa sedikit yang mana kita rasa macam tak logik pula, mungkinlah kita rasa tak logik daripada satu beberapa keadaan, iaitu mungkin benda yang diubah pada masa lampau mengubah pada masa depan kita. Contoh yang pertama, orang pada tahun 1985 tu dia buat tattoo kat tangan dia sebagai tanda, dia tulis macam datang balik kat tangan. So doktor pada tahun 2015 ni, tangan dia tak ada tattoo pun, tiba-tiba ada tattoo, berubah. So dia dapat hint, kata patah balik, dia pun patah balik lah. And then perubahan yang kedua adalah pada tahun 2015 dia dah ada anak dah, anak dia dah ada, dah besar. Tiba-tiba anak dia boleh hilang, gambar anak dia boleh hilang, maksudnya anak dia tak pernah wujud pada tahun 2015. Bermakna sesuatu perubahan telah dibuat pada tahun 1985. So dia pun pelik. So macam tak logik lah kan, anak tu dah ada, tiba-tiba dia hilang macam tu je, mati tidak apa tidak, tiba-tiba gambar tu hilang kerana perubahan pada tahun 1985. Ketiga, pada tahun 2015 seorang perempuan ni dah mati kan, dah tak wujud dah, dah tak ada dah, tiba-tiba boleh hidup kembali, tiba-tiba kat satu tempat adanya seorang perempuan yang bernama Yun Ah, kerja sebagai apa itulah. So berjumpa pula dia orang ni kan, orang yang dah mati tiba-tiba boleh ada, tiba-tiba dekat satu tempat ni wujud rupanya Yun Ah ni, hanya kerana takdir yang diubah pada tahun 1985 tu maka berubah pada tahun 2015. So mungkin kita fikir tak logik lah kan, tapi dari segi filem memang banyak filem tak logik pun, tapi untuk kita rasa seronok, untuk kita rasa macam dalam fantasi, untuk kita rasa macam angan-angan, rasa macam oh seronoknya, romantiknya, sanggup berkorban untuk selamatkan girlfriend, kita rasa boleh layan lah kan. Akhirnya pada tahun 2015 juga, apabila semua benda ni selesai, lelaki tu mati, doktor tu mati kerana dia ada kanser paru-paru. Kanser paru-paru ni dia rahsiakan daripada semua orang, okay, kecuali anak dia lah, pernah kantor sekali dengan anak dia tahu kenapa ayah dia ada kanser paru-paru, tapi ayah dia rahsiakan, tapi orang lain semua tak tahu. So daripada cerita tu, 2015 dia mati, dan kawan dia yang polis tadi berjumpa dengan anak dia dekat pengebumian ayah dia tu lah. Kawan dia yang polis ni pun terjumpa satu pil tu, ada satu lagi pil untuk travel ke masa lampau. So dia gunakan pil tu untuk patah balik ke masa lampau dengan mengubah takdir. Apa yang dia ubah pada tahun, dia pergi ke tahun 1985, dia berjumpa dengan doktor pada tahun 1985 tu. Doktor tu dah tahu ada manusia boleh datang pada masa akan datang. So datang lagi seorang lelaki polis yang dah tua, dia cakap jangan risau okok, dia cakap jangan risau okok. Lepas tu dia pun balik ke zaman 2015 balik, and then dia lupa nak bagi tahu yang dia ada masalah kanser paru-paru pada tahun 2015, tapi dia dah bagi hint dah, dia kata jangan risau okok. Dan so kerana tabiat dia berhenti merokok 1985, dia hidup balik pada tahun 2015. So berjumpalah
Yunah dengan doktor tadi pada tahun 2015. Mungkinlah kita rasa tak logik dengan orang yang dah mati tiba-tiba boleh hidup, kan? Tapi dari segi fantasi, dari segi angan-angan, dia menyusun satu cerita, dia garap satu cerita romantik yang best, fantasi yang kita boleh layan. Cuma janganlah kita rasa tahyul, jangan kita rasa eh benda ni betul lah, boleh boleh berlaku lah, kan. Janganlah kita rasa goyang pula iman kita dengan benda-benda macam tu, kan. Pengajaran yang ada adalah yang pertama, cinta ataupun setia lah, kan. Cinta mati, dia cintakan dengan girlfriend dia sampai dia balik tahun 1985 pun dia nak selamatkan girlfriend dia. And then setia lah, kan. Masih lagi dia mengingat tentang girlfriend lama dia yang dah mati tu. Sama 30 tahun lah girlfriend dia mati tapi dia masih setia. Tapi sebenarnya kita kena move on lah, kan. Kan, yang tak ada tak ada, kita kena teruskan hidup. Kan, yang hidup kena teruskan hidup. So rasanya kena move on kot. Yang kedua, persahabatan. Dia berkawan dengan polis ni lebih daripada 30 tahun. So dia berjanji dengan polis ni, dia tak berjumpa polis ni selama 30 tahun. Selama 30 tahun tu dia tak berjumpa dengan polis ni. So dia berjanji akhirnya pada satu masa dia akan jumpa balik dengan kawan baik ni. So kawan baik ni walaupun tak berjumpa, dia tetap ada rasa brotherhood tu. So persahabatan tetap nak kena jaga lah. Pengajaran, jangan risau okok lah, kan. Sebab doktor sendiri pun risau okok kena kanser paru-paru, kan. So yelah, jangan risau okok lah. Terusnya, jangan syirik, jangan tahyul, jangan kurafat. Jangan percaya yang oh benda yang kita ubah dulu boleh mengubah masa depan. Tak adalah. Orang yang dah hidup tu hidup lah. Tiba-tiba tak ada 1985 tu berubah, 2015 orang tu tiba-tiba tak ada. Tak adalah, kan. So tapi ingat, kalau kita nak layan sebagai angan-angan, cerita ni boleh layan. So itu sedikit kupasan saya tentang cerita Will You Be There. So kalau korang nak layan cerita drama, fantasi, romans yang korang rasa dalam dunia korang, korang ada angan-angan, ada impian macam oh seronoknya macam ni, korang boleh layan cerita ni. Saya bagi rating cerita ni 4/5 dengan peringkat negeri. Confirm cerita ni boleh pergi peringkat negeri. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.